Halo, berjumpa lagi dengan Mas Mazing, teman-teman ya. Mas Mazing yang asli ada potaknya. Seperti biasanya kita akan ngebahas tentang info spoiler dan juga bocoran di game api gratis Free Fire, nembak-nembak gratis tapi banyak bayarnya ya di malam hari yang cerah ini. Oke, jadi jangan lupa ya di subscribe juga nih, tembusin lah ya, hampir 2 juta nih, kurang 20 ribu subscriber lagi bisa nih. Kalau semua yang nonton video ini subscribe, sudah langsung auto tembus 2 juta subscriber hari ini. Oke, kita jalan-jalan dulu ke server luar sebelum ngebahas tentang event di server kita ya. Di server tetangga sebelah, di server Vietnam ini ada event 9 diamond ya. Seperti yang dulu pernah ada di server kita tapi sekarang sudah ada, tidak ada maksudnya ya, sudah innalillahi, sudah hilang ya. Di sini ada event bundle crossroad icon ya. Ini icon yang ini versi cowok, ada yang versi ceweknya. Versi cowoknya itu seperti bandel Pak Ogah ya, karena dia itu penuh dengan rambu lalu lintas ya. Rambu-rambu lalu lintas, kacamatanya pun ya ada warna merah hijaunya seperti ya itulah ya Bapak Ogah ya, yang suka menyeberangkan jalan, yang sangat berjasa. Dan untuk yang versi ceweknya ini namanya adalah Crossroad Idol, yang tadi Crossroad Icon, ini yang namanya ceweknya Crossroad Idol. Mantap-mantap banget ya. Seperti biasanya terbuka di bagian Woodle ya. Crossroad Woodle ini harusnya namanya ya. Seperti itulah ya. Dan ini keren banget sih. Menurutku sih keren karena simple, tidak ada efek-efeknya. Jadi tidak memberatkan HP-HP kentang ya, biar gak meledak kalau main FF. Dan sepertinya ini keren banget ya kalau memang dirilis di server kita. Dan untuk hadiah hiburannya pun cukup keren ya. Ini topi, apa ya, topi sepeda kalau nggak salah. Ini keren banget. Dan dia tuh pakai headset juga. Dan ada pancinya juga. Dan kita akan coba untuk spin untuk mendapatkan diskon 9 diamondnya. Langsung kita let's go. Ini gratis ya spin pertama. Dapatkah? Ya elah, dapat 80% diskon. Jadi kita harus beli salah satu item di sini untuk mendapatkan diskon berikutnya. Oke, kita akan beli yang crate ini aja karena harganya cuma 8 diamond. Let's go, biar terbuka untuk spinan gratis berikutnya. Oke, kita akan coba spin, semoga dapat 9 diamond. Dapatkah? 75, 85. Cukup lumayan, tapi kita akan cari yang 9 diamond ya. Oke, kita akan beli rock ini aja mungkin ya, untuk bawahan ini ya. 14 diamond nih, biar terbuka untuk spin gratis berikutnya. Oke, ini terakhir ya, karena diamondku tinggal 15. Harusnya bisa. Aduh, malah dapat 75 rungkat. Nggak di sini, nggak di sana. Semuanya spinanku isinya rungkat-rungkat terus. Oke, lanjut ke event berikutnya. Di sini ada event bundle Gojo juga, teman-teman ya. Tapi di sana itu nggak dikasih yang ceweknya, tapi malah dikasih glow wall gojonya seperti ini. Warna emas, keren sih, walaupun tanpa efek cukup keren ya. Kalau di kita tuh belum ada untuk si glow wall-nya ini. Oke, berikutnya ada event P90 Energetic Equalizer ya. Armor Penetration plus 2, rank plus 1, sementara magazinnya dikurang 1. Untuk tampilan dari P90-nya ini sangat futuristik, seperti senjatanya di game Cyberpunk. Wah, tema-tema masa depan gitu lah ya. Ini tampilannya keren banget sih. Seperti ada hologram di bagian tengahnya. Hologram itu seperti lapisan kaca yang tembus pandang gitu. Dan ada laser-lasernya di ujung-ujungnya ya. Ini keren banget sih. Jujur ini skin P90 yang mantep banget sih. Selain P90 yang inkubator itu, kalau nggak salah ya, itu keren pokoknya. Ini juga keren sih. Ya sayangnya itu di sini belum rilis ya. Jadi kita akan tunggu apakah P90 Energetic Equalizer ini akan dirilis di server kita oleh isi Garena Server Indo. Ya kita sendiri belum tahu. Jadi kita akan tunggu kabar selanjutnya. Oke, berikutnya ada event juga Faded Wheel di sini ya. Membawa bundle Sakura School Simulator ya. Ini mungkin kalau di server kita besok akan dirilis di event Back to School ya. Mungkin ya, karena ini bentar lagi itu Back to School atau waktu liburan sekolah ya. Mungkin ya. Jadi di sini tahun ini tuh ada beberapa bundle yang bertema sekolah di Free Fire. Ini salah satunya ya. Namanya adalah Style Academy Bundle ya. Ini yang top atau yang atasannya ini seperti ini. Ini seperti seragam di sekolahan di Eropa gitu, teman-teman, di Inggris dan di Skotlandia dan juga Denmark, Norwegia. Itu bundlenya atau seragamnya itu kayak seperti ini. Kalau di Jepang itu mungkin nggak seperti ini, aku nggak tahu juga sih. Setauku sih ini Eropa gitu, teman-teman, tapi yang mungkin Eropa pedesaan gitu ya, mungkin deket-deket laut gitu. Mungkin ya, aku juga nggak tahu. Kalian bisa survei-survei atau melakukan googling ya untuk seragam di Eropa itu seperti apa, teman-teman.
Oke, akhirnya event Bundle Paradox akan segera rilis di server kita. Lebih tepatnya itu akan rilis di hari Kamis atau bertepatan dengan tanggal 23 Juli. Jadi maju satu hari dari prediksi kita kemarin. Kita prediksi tanggal 24 hari Jumat, ternyata dimajukan di tanggal 23 kalau nggak salah ya. Kalau nggak hujan ya, kalau hujan mungkin dirilis di hari Jumat. Ini untuk di server luar ya teman-teman, di server luar. Ini seperti ini untuk tampilan. Kalau di server kita itu sama, cuma beda jumlah sepinannya doang dan juga hadiah pendamping dari si event ini. Untuk si bundlenya sendiri kalian nggak perlu review di sini ya, kita nggak perlu review, tapi mungkin besok kita akan bikin tips dan trik untuk spinnya seperti biasanya. Kira-kira habis berapa puluh ribu diamond sih untuk ngedapetin bundle yang keren ini, yang punya beberapa item tambahan yang cukup keren juga, seperti emote, seperti juga postur, ada juga dual tampilan dan juga emote perubah bentuk juga ada. Pokoknya ini bundle komplit-komplit, sekomplit-komplitnya ya, beda dengan bundle Evo di tahun-tahun lalu, oke? Dan sepertinya ini akan membutuhkan banyak sekali diamond ya. Kalau kalian nggak hoki, mungkin minimal butuh 1400-an diamond kalau nggak hoki ya. Kalau super duper nggak hoki, mungkin sampai ribuan diamond, mungkin 2000-3000, ada juga yang belum dapat kemarin ya. Jadi kalian wajib hati-hati. Untuk tampilan di server indonya itu akan seperti ini, beda di hadiah pendamping saja. Kalau di server luar tadi ada masker, di sini tidak ada, cuma dikasih kristal token dan juga tiket inku dan juga tiket diamond royal. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Alright, kita akan pindah ke server yang agak jauh, di server Brasil. Jauh banget ini, aku sudah capek larinya sampai Brasil ya. Di sana ada event token royal membawa bundle Warrior of the Wish bundle hasil kolaborasi dengan Onimusa kalau nggak salah ya, tapi ini cuma rumor ya, aku nggak tahu apakah itu bener apa salah ya. Dan ini event ditaruh di event token ring seperti biasanya. Rata-rata si event bundle baru itu ditaruh di token ring yang di semua server, nggak cuma di kita, di server luar juga sama teman-teman ya. Oke, dan bundlenya itu seperti ini ya, jadi perutnya itu seperti berlubang dan ada animasi api-api biru. Itu ciri khas dari si karakter Onimusa atau samurai di zaman dulu yang punya kekuatan mistis yang bisa mengalahkan iblis-iblis seperti itu. Kalian harus ngikuti serialnya dulu biar paham dengan si alur cerita atau si bundle Onimusanya ini. Untuk rambutnya ini memang seperti bundle remake ya, sudah pernah ada di Free Fire juga, pasangan dari si bundle cewek ini yang ada di bawah itu. Dan dia juga ditaruh juga glow wall Onimusanya juga ditaruh di sini teman-teman. Jadi ya cukup keren sih untuk luarnya karena ada efek apinya. Nah, maksudku ini pasangan dari bundle yang cewek ini ya. Harusnya sih ini yang cewek ini enggak ini ya. Ada sendiri bundle yang tema Onimusa tapi di sini enggak dikasih. Kurang tahu sih apakah digratiskan di server sana, aku juga sendiri belum tahu. Jadi kita akan cek besok ya teman-teman. Oke. Lanjut ke event berikutnya di server Brazil, ada Mystery Shop ya. Kita akan coba spin apakah rungkat, apakah hoki di server sana. Biasanya di server sini aku cuma dapat 60% diskonnya. Jadi kita akan coba gacha apakah nih Mas Mazing hoki atau sama aja. Nah, sama aja teman-teman ya, cuma dapat 78. Tapi ya alhamdulillah walaupun nggak sesuai dengan prediksi BMKG ya. Oke, kita akan borong enggak? Diamondku tinggal 7, harus beli diamond dulu sih. Oke, kita akan cek-cek dulu ya isinya apakah menarik. Kalau menarik nanti kita akan borong. Isinya seperti ini ya, ada beberapa bundle yang sudah ada di server kita ya. Yang belum ada di server kita ini ada side ya, The Wound Strokes itulah ya, pokoknya susah nih. Gede banget ya, dan itu temanya adalah ada graffiti kalau salah atau cat yang disemprot-semprot gitu. Ini keren banget sih, kombinasi warna yang cukup mantap ya, biru dan juga orange dan juga semi-semi merah kuning gitu, mantap banget. Ini aku suka dengan side ini ya untuk kombinasi warnanya. Untuk tampilannya agak kegedean mungkin ya. Dan yang lainnya itu di server kita ini semua sudah ada ya teman-teman ya di sana. Nah, ini yang ada yang langka satu ini adalah youngster ini ya, baju kotak merah ini cukup langka di sini, tapi di sana itu dijual di Mystery Shop. Bayangkan kalau ditaruh di server kita ini bisa goncang ini dunia per epepan ya, kan banyak yang drama. Oke, kita ganti ke yang bundle yang ceweknya ini, kita harus ubah dulu set. Oke. Mana ini? Nah, ini dia. Nah, ini untuk tampilan yang bundle ceweknya, namanya Elistrux bundle ya. Oke, seperti ini. Kemarin juga pernah kita spoiler kalau kasang ada yang versi cowoknya juga, jadi nggak perlu kita bahas lagi ya. Di sini memang mantap sih, ada efek-efeknya ya. Efek petir, tapi dia itu bukan petir ya, apa ya, kayak cacat semprot gitu yang pletek-pletek ya, itu ya pokoknya ya. Warnanya itu cukup mantap ya, kombinasi biru, orange, merah,
fusia. Nah, fusia itu kayak pink tapi nyeter gitu ya. Mantep banget sih ini, keren banget untuk bandelnya. Ini aku acungi jempol, aku kasih nilai 8 dari 10. Ini mantep, jarang-jarang Mas masih ngasih bandel itu nilai 8 ya. Ini mantep banget sih, walaupun banyak efeknya tapi mantep. Right, karena mantap kita akan borong ya teman-teman. Kita akan beli dengan cara top up dulu ya kan. Kita harus top up minimal berapa nih? 300 tambah 180. 500 ya. Jadi kita akan beli mungkin 510 diamond untuk ngedapetin ini. Tapi kita akan beli ini harusnya ya. Kita harus beli salah satu ini baju dulu mungkin ya. Kita baju beli baju. Let's go. Oke, kita sudah top up dan kita akan beli di sini ya. Harganya 100 berapa 7 diamond ya. Oke, dapat baju macan enggak tuh? Oke, sudah terunlock harusnya ya. Beli ini dulu lah ya. Oke, okay, oh iya betul 180 ding. Ya oke, okay, sudah cukup sih. Oke, okay, sudah terunlock ya, butuh 180. Kita beli untuk bundle Elise scooter ini ya. Pokoknya ini ya, Elise truck ya, Elise truck bundle. Oke, okay, nice, mantap. Kita unlock, kita buka. Mungkin untuk side-nya nggak akan aku beli karena aku kurang suka. Di samping itu diamond-nya nggak cukup ya kan. Oke, okay, let's go, kita unlock saja. Oke, okay, bandelnya seperti ini teman-teman, cukup keren ya. Langsung kita akan pakai dan tampilannya kalau di lobby itu seperti ini. Cukup keren kah? Mantap kah? Itu by the way shotgun 2 itu gratis ya. Kalian maukah shotgun SG Reaper gratis? Kalau mau ketik mau, nanti aku kasih tahu cara tutor dapatnya di server lain. Oke, okay? Bye.